Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dulur, masih di channel Mr. Gigit ya. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bunda. Oke, kali ini saya akan ajak jalan-jalan ya, panjenengan saya ajak jalan-jalan ke Bukit Podang ya. Nah, nanti kita lihat pemandangan-pemandangan ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita gas langsung aja, Sam. Oke. Lanjut Sam ya, kita awali dari sini Sam ya. Oke, kita langsung aja kita betot gas Sam ya. Oke ya dulur, ini panjenengan mau saya ajak jalan-jalan melihat ya situasi di mana nanti kita akan melihat pemandangan keindahan-keindahan di sekitar desa Kanyorannya dulur ya. Yang di mana di desa Kanyoran sendiri ini memang mempunyai suatu keistimewaan yang dimana ada suatu view yang memang sangat luar biasa indah. Oke, kita belok nganan aja ya. Ini kita sudah mengakses depan sini jembatan ya, arah lurus arah ke Sumber Podang ya dulur ya. Oke, ini pagi hari ini cuacanya luar biasa, ini sangat indah sekali ya dulur ya. Oke, ini setelah tadi pagi diguyur hujan ya. Nah, ini aspalnya terlihat basah ya ini. Oke, ini tanjakan semakin menaik ya dulur ya. Oke, jangan lupa untuk like dan komen ya sahabatnya. Oke, matur suwun ya dulur ya. Ayo kita pantau untuk speedometernya. Ini speedometer Mr. Gigit ini rusak ya dulur ya. Ini jadi saya kurang begitu bisa memantau laju kendaraan kecepatan saya ya. Oke, tetap kita harus waspada dan hati-hati ya, ini karena ini jalur tanjakan-tanjakan ya. Oke ya. Oke, terlihat di sini sudah kita memasuki perkampungan padat penduduk ya untuk daerah sini ya dulur ya. Oke, terpantau ini tikungan demi tikungan nih sedikit agak naik ya dulur ya. Nah, ini memang banyak sekali ya ini di sini sisa-sisa genangan air ya di aspal ya. Kita harus tetap waspada ya, kontrol kecepatannya ini karena bisa membahayakan ya bagi pengguna pengendara jalan karena ada sedikit genangan air sisa-sisa hujan tadi pagi ya. Oke, lanjut ya Sam ya. Oke, rambu-rambu anak panah menunjukkan tanjakan ya dulu ya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol ya ini Sam ya. Ini untuk warga sekitar penduduk sini tuh ya, mata pencariannya kebanyakan itu bersawah berladang ya dulur ya. Oke, memang banyak sekali di sini juga terkenal warga-warga sini yang mempunyai ternak ya, sapi ya dulur ya. Oke. Oke, lanjut kita Sam ya, kita pantau tipis-tipis sambil tingak-tingak kita pantau bareng bersama channel Mr. Gigit. Jangan beranjak kemana-mana ya, tetap pantau bareng pegang HP panjenengan ya bersama channel Mr. Gigit dulur. Lanjut. Oke ya, ini setelah tadi kita pantau ya, ini tanjakan-tanjakan turunan-turunan sudah mulai terasa banget ya, ini suasana dingin juga sudah mulai terasa ya di kulit saya ya, terasa sejuk banget untuk udaranya ya dulur ya. Memang di sini tuh sudah mulai masuk kawasan lereng Gunung Wilis ya dulur ya. Oke, ini jalurnya ini sedikit agak memang kurang nyaman ya, ini agak ada yang sedikit berlubang ya, maka dari itu kurang nyaman aja ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap waspada. Oke, kontrol kecepatan kita pantau untuk lajur jalannya dulu ya. Oke,
Tadi sempat di jalan memang ada ya warga sekitar yang menjemur gabah ya, pari ya, memang di sini memang banyak ya petani-petani warga sini. Oke, kita sudah memasuki perbatasan ya, ini saya nggak tahu ya ini desa mana ya, saya kurang paham ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kita tetap menikmati aja keindahan-keindahan panorama ya, alam di sekitar pedesaan sini ya, Dulur ya, memang sejuk banget ya. Oke, kita langsung gas ya, roda karet masih menancap di sekitar area jalur menuju, kalau lurus ini Sumber Podang ya Dulur ya. Oke, ini di sebelah kanan sudah terlihat ya, ini banyak sekali tanaman-tanaman padi ya milik warga sekitar sini ya Dulur ya. Nah, ini biasanya kalau minggu pagi ini jalur sini memang ramai ya, memang dilintasi untuk akses menuju tempat wisata Sumber Podang. Oke, di sebelah kanan juga ada ya, ini warga yang sedang beraktivitas menjemur padi ya, gabah. Oke, lanjut ya Sam ya, ini jalanan semakin berkelak-kelok, ini naik ya Dulur. Nah, tapi nggak sebegitu tajam untuk jalur yang saya lewatin ya Dulur ya. Oke, kita langsung aja terus gas ya. Ini terlihat di sana juga sudah mulai pemandangan-pemandangan sedikit demi sedikit ya sudah mulai terpantau Dulur. Oke, nanti gimana keseruannya tetap kita simak bareng-bareng ya. Oke, ini saya tidak sendiri, ini saya bersama istri saya ya. Nah, ini kebetulan istri saya lagi libur nih, saya mau healing ya, ini melihat situasi panorama pemandangan-pemandangan alam perdesaan yang berada di desa Kanyoran Dulur ya. Oke, lanjut ya. Oke, untuk sini memang biasa sering dilewati tuh rute-rute penggues-penggues ya, baik pencinta sepeda road bike maupun sepeda klasik federal. Biasanya banyak sekali ya nih teman-teman yang mencoba ya untuk trek fisik ya. Memang di sini tuh kalau nggak biasa naik ya sini ya, pakai sepeda itu ya, nah, ini memang jalurnya berat sekali ini. Biarpun nggak kelihatan naiknya itu tinggi banget, tapi ini terus lempeng naik gitu ya Dulur ya. Oke, di sebelah kiri juga ada tadi tanaman sengon ya. Oke, ini di sini Lur ya, ini memang indah banget ya pemandangannya, ini sudah mulai silir-silir sejuk dingin ces-ces gitu ya, ternyata gitu ya, sampai badan saya ini terasa mulai kedinginan ya. Ini tadi saya juga lupa nggak bawa jaket nih, ini padahal pagi ini, tapi sinar mataharinya ini sudah mulai muncul ya ini, tapi tak terasa kok terasa masih dingin ya ini. Karena memang area-area ya alam pedesaan yang di bawah lereng gunung itu memang biasa bawahnya itu bawahnya dingin ya Dulur. Oke, lanjut ya Dulur, kita selesaikan tikungan demi tikungan ya. Ini ada sedikit genangan air, kita harus tetap waspada kontrol kecepatan ya. Kita salah perhitungan kita bisa membahayakan diri kita kalau kita berkendara. Oke Dulur ya. Oke, lanjut, kita sudah belok. Nah, belok ini ya Dulur ya. Oke, ini kita turun ya ini ya. Nah, ini setelah ada pemukiman warga sedikit nih, juga ada sebelah kiri masjid ya. Ini kita sudah mulai ya memasuki pemandangan-pemandangan di sini tuh memang luar biasa. Oke, di sebelah karena juga banyak tanaman pisang milik warga sini ya Dulur ya. Oke, kita pantau ya. Ya Allah, ini pemandangannya luar biasa ya Dulur ya. Ini di sini banyak sekali ya pemandangan-pemandangan ala pedesaan yang dimana disuguhkan dengan pemandangan ya yang sangat luas. Ini juga kanan kiri banyak tumbuhan padi ya Dulur ya.
Oke, di sana gunungnya sudah mulai terlihat dulur ya. Gunung Wilis. Oke. Kita coba nanti mengakses lurus saja, ini turun ya, ini turunannya sangat tajam sekali ya. Sangat curam sekali, kita harus tetap kontrol kecepatan ya. Kita sambil pantau tipis-tipis ya. Di sini sudah mulai terasa dinginnya itu dingin banget ya nih, karena di bawah sana nanti ada aliran sungai ya dulur ya. Nah, oke, kita turun saja, ini terlalu curam ya ini. Nah, ini turunannya, kita harus hati-hati dulu. Oke ya Sam ya, terlihat ya di sini sudah jelas nih pemandangan-pemandangan alam pedesaan di desa sini itu memang luar biasa. Hamparan sawah ini ya sangat luas banget ya. Mantap. Oke Sam ya, kita memang sengaja mengajak panjenengan ya jalan-jalan ke sini ya, biar nggak bosan ya lihat channel saya ya dulur ya. Ini mau saya ajak jalan-jalan ke sungai ya, di mana ini kita sudah depan sana. Nah, masuk Sungai Desa Kanyoran ya dulur ya. Oke ya, ini terlihat ya pemandangannya sangat bagus sekali dulur. Oke. Nah, nanti kita pantau ya ini sungainya yang sebelah sini ya. Memang pemandangannya itu sejuk banget dulur. Oke ya, mantep ya. Di sini banyak ya bebatuan-bebatuan ya, juga bambu-bambu ya, tanaman besar ya yang menghiasi di sepanjang kanan kiri aliran sungai Desa Kanyoran dulur. Oke, kita pantau ya, memang luar biasa super banget. Hawanya dingin nih lur ya. Nah, ini mantep banget nih. Untuk cuacanya luar biasa ya, cerah banget untuk pagi hari ini. Nah. Oke, ini kalau melintas untuk daerah jembatan Kanyoran ini kita harus tetap hati-hati, karena ini untuk aksesnya jembatannya sangat sempit sekali ya dulur ya. Jadi kita harus tetap kontrol kalau lewat mengakses jalur jembatan Desa Kanyoran sini ya. Harus bergantian ya. Oh, terlihat ya di sana juga sudah terlihat pemandangan-pemandangan juga ada persawahan ya. Nah, ini saya tidak sendiri, ini saya bersama istri saya dulur ya. Oke, sambil kita pantau situasi sungainya ya. Wuh, mantap ya. Oke. Monggo Bapak. Nah, ini saya bersama istri saya sambil menikmati istirahat sejenak, menikmati indahnya pemandangan ya Sungai Desa Kanyoran. Oke ya dulur ya, terima kasih ya sudah menyimak ya dan memantau bareng channel Mr. Gigit ya. Ini keseruan-keseruan tadi mengakhiri perjumpaan kita di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.